sambil aja. Keracunan tuh mungkin ada keracunan itu harus saat ini sampel sedang dicek itu apa racunnya apa yang ada di situ. Dan kemarin yang meninggal dunia itu saya cek ada komorbid yang memperberat situasinya. Dan sampai dengan hari ini semua yang dirawat baik di rumah sakit maupun di puskesmas terpantau dalam kondisi stabil. Mudah-mudahan tetap seperti itu. Ada himbauan buat masyarakat yang mau punya kerja, terutama tolong untuk higienitas itu dijaga. Seperti yang kita ketahui kalau wong duwe gawe itu ya seperti itulah gitu. Kadangkala kebersihan, kemudian higienitasnya dari makanan yang disajikan, kualitas bahannya itu tidak memenuhi standar. Dan ini berkali-kali berulang di Sragen. Pernah di Gondang, pernah di Sambung Macan, pernah di semua wilayah barangkali dulu, Pemolong dan sebagainya. Nah, bentuknya himbauan itu sudah selalu kita sampaikan. Bahwa dulu saya juga malah pernah minta kepada camat untuk membentuk tim khusus apabila ada wong duwe gawe secara disidak gitu. Tapi sampel saja kita lihat bagaimana, kita bikin standar dulu bahwa kebersihan itu seperti apa, bahan makanan yang layak untuk disajikan itu yang seperti apa. Jadi nggak terulang begini. Dan biasanya semua yang kena keracunan itu dari persamuan. Bacaan? Iya. Bacaan? Iya, Nek dibilang banyak. Masa persamuan itu di tempat persamuan bisa pengantin, bisa sunatan, bisa apa gitu. Arisan. Ya, arisan atau apa gitu. Jadi yang memang kolektif apa banyak gitu. Memasak dalam jumlah banyak dan digunakan banyak orang gitu. Bu, pengalaman sebagai dokter ya kan mungkin bisa melihat bahan makanan yang sudah kurang aman untuk dikonsumsi, misalnya kan kalau kemarin semacam sayur-sayuran, gudangan dan sebagainya itu bahannya itu kondisinya kayak apa, Bu? Misalnya kalau gedong kates atau gedong telo yang sudah. Kalau bahan makanan ya, nek gedong kates, gedong telo ya itu yang bahan yang bagus lah untuk dikonsumsi. Biasanya lebih kepada pengolahannya. Setelah diolah itu higienitasnya yang tidak dijaga. Tapi bahannya sebenarnya itu sendiri itu bahan sehat yang bagus. Nah, itu yang mesti dijaga. Misalnya ya kita menyajikan teh atau apa dalam sebuah teko, dalam ini apa sudah tekonya yakin ya, yakin bersih, terus kemudian ditaruh di meja berjajar tuh gelasnya tuh udah dicuci bener apa belum. Nah, begitulah kebersih, lebih kepada faktor kebersihan. Atau mungkin sayur masih mengandung pestisida itu kan ya, itu kan berarti preparingnya penyaji mulai dari awal pencuciannya yang enggak ya, karena jumlah besar banyak terus kemudian tidak ada standar sehingga mungkin kita nanti bikin apa kali ya untuk bisa apa usulnya teman-teman wartawan tim untuk melihat tim pantau bajatan bajatan itu kok yo ya urusan dapur ribet Bu. Pokoknya wayahe wong mantu. Musim mantu begini masya Allah banyaknya. Ya, himbauan kepada masyarakat, ayo semuanya tolong untuk diperhatikan. Video sosialisasi lebih masif cepetan, ya. Oke, oke. Kita ke grup-grup RT, ya. Ke grup-grup ibu-ibu PKK. Ya, oke. Makasih sarannya. Ya. Siap.